обитателей, обступивших все подходы к Неве, безусловно, вызывают в подводные лодки. Поздравляю вас с днем военно-морского флота! It's been sending bombers on visits to Indonesia. Its fleet regularly exercises with the Chinese. Now it's sending reinforcements in the form of two new... Halo Sobat Baku Hantam, yang suka udut sambil nongkrong, ya salam. Baru-baru ini, militer Indonesia akan kedatangan militer Rusia untuk memastikan Indonesia akan membeli kapal selam buatan Rusia yang baru atau bekas. Nah, Rusia segera berangkat ke Indonesia untuk menanggapi perihal kapal selam bertenaga nuklir dari negara tersebut loh, gengs. Sementara itu, tim teknis akan mempelajari kesesuaian penawaran kapal selam nuklir tersebut. Dengan kebutuhan di Indonesia, usai menyaksikan peresmian KRI Alamang 644 di Batam. Dikarenakan, Indonesia memang membutuhkan penambahan kapal selam untuk menjaga kedaulatan NKRI dari kedalaman laut, terutama wilayah berperairan dalam gitu loh, gengs. Nah, melihat luas lautan yang mencapai 2/3 dari luas NKRI, idealnya Indonesia memiliki sedikitnya 12 kapal selam. Nah loh, jikalau Indonesia jadi membeli kapal selam buatan Rusia, maka akan menjadi negara pertama di Asia yang memiliki kapal selam Silo Class. Indonesia menginginkan kapal selam tersebut dilengkapi dengan sistem rudal Club S yang mampu membidik sasaran hingga 400 km. Wow. Rudal Club S adalah rudal anti kapal jarak jauh yang diluncurkan dari bawah permukaan air. Jenis peralatan tempur ini termasuk kategori misil pembunuh yang mempunyai jarak tembak hingga 400 km, gengs. Jangan lupa Pak Prabowo dicoret juga tuh, rudal antar benuanya ya, Pak. Nantinya, kapal selam yang dibeli Indonesia sangat cocok ditempatkan pada wilayah timur yang memiliki perairan laut yang dalam. Adapun perairan barat yang berkarakteristik berpulau-pulau cocok dengan kapal jenis kapal cepat rudal atau KCR. Ukuran 40-60 meter namun dibekali dengan senjata modern loh, gengs. Dan rencananya, kapal selam yang mengerikan buatan Rusia dan armada kapal tempur lainnya itu akan merapat ke Indonesia. Kerjasama antara militer Indonesia dan Rusia dalam hal pertahanan selalu terendus oleh Amerika, gengs. Bukan cuma itu, gengs, Indonesia terus-terusan diawasi oleh Amerika. Kemungkinan Amerika tak ingin Indonesia dan Rusia menjadi sahabat dekat loh. Militer Indonesia adalah termasuk militer terkuat dan juga sangat disegani di Asia Tenggara, bahkan juga di kawasan Asia loh, gengs. Maka dari itu, selalu diperebutkan oleh negara dua besar seperti Amerika dan Rusia buat dijadikan partnership strategisnya ya, gengs. Atau juga dijadikan sahabat sekaligus sekutunya. Nah loh, kok bisa gitu ya? Alutsista buatan Rusia ini sangat diwaspadai oleh kelompok NATO, wabil khusus Amerika Serikat. Ya salam.